Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Andy Lala yang juga bapa kepada pengantin perempuan yang diraikan hari ini, Sheila Amza, dilaporkan hanya hadir sebentar sahaja ke majlis pernikahan anaknya itu. Setelah menikahkan pasangan mempelai sekitar jam 10.30 pagi tadi, Andy Lala dilihat bergegas meninggalkan majlis akad nikah tersebut. Malah Datu Andy Lala juga tidak kelihatan dalam sesi bergambar yang diadakan setelah akad nikah selesai bersama ahli keluarga yang lain. Andy Lala atau nama sebenarnya Amir Hamzah Saleh turut mengelak daripada ditemui pihak media yang berada di luar dewan majlis kerana disyaki gaib secara tiba-tiba. Manakala ibu Sheila Fauzia Sarman enggan memberi sebarang komen mengenai insiden tersebut. Mengimbas kembali, Andy Lala sebelum ini telah berdepan dengan beberapa kontroversi melibatkan rumah tangganya, di mana dia didakwa sudah bernikah bersama seorang wanita bernama Siti Munira Abdul Ghani. Siti Munira juga dikatakan adalah salah seorang daripada kawan sekolah Sheila Amza. Tanggal 3 April lalu, Fauzia dilaporkan hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat untuk tujuan memfailkan perceraian.